Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dulu. BTW, kalian bisa langsung login ke akun kalian yang ada di original server di tanggal 27 Juni ini. Ternyata sebelum jam 3 sore sudah diresmikan oleh Moonton. Padahal seharusnya kalau di waktu server, ini masih tanggal 26 ya. Jadi akan tanggal 27 nanti ketika jam 3 sore di waktu kita. Dan di sini waktu gue login langsung ada persiapan pertarungan dan emblem baru. Jadi ini pertama kalinya gue buka di original server dan langsung dapat akses emblem baru. Langsung kalian pencet aja yang preparation. Battle Spell Hero. Persiapan pertarungan ada terbaru mengkombinasikan equipment, emblem, dan battle spell. Dan bahkan dapat diatur saat fase pemilihan hero untuk penyesuaian yang cepat dan mudah. Wah, akhirnya ya guys ya di original server. Saat memilih persiapan rilis juga. Anda memilih dari rancangan saya atau rancangan pro. Pada rancangan saya, ada tiga rancangan yang diatur oleh ahli kami untuk setiap hero berdasarkan battle spell dan talent emblem yang tersedia. Pada rancangan pro, ada rancangan yang direkomendasikan oleh Arnold dan player profesional. Serta rancangan dari player di leaderboard dan statistik pertandingan mereka. Pilih rancangan yang Anda inginkan dan segera menuju pertarungan. Mudah sekali. Mudah sekali, kata Moonton, guys. Kata Moonton, mudah sekali. Apakah iya mudah sekali? Kita lihat. Widih. Emblem baru is real ya, guys ya. Akhirnya muncul di original server. Ini dia. Nah, di sini... ini yang tadi ya. Kita close dulu ya. Jadi... di sini kayak tutorial gitu ya. Kita langsung klik emblem. Wow. Setelah revamp, battle point tidak lagi diperlukan saat meningkatkan emblem. Level emblem yang telah ada tidak akan berubah setelah revamp. Jadi nggak butuh battle point lagi buat revamp, setiap upgrade. Talent dapat digunakan pada emblem apapun, memberikan opsi permainan yang lebih banyak untuk hero favorit Anda. Nesprit dapat digunakan untuk hero dengan magic damage seperti Gusion dan Karina untuk meningkatkan kemampuan eliminasi. Atau Bergen Hunter pada hero dengan physical damage seperti Layla dan Aulus untuk cepat memperoleh equipment. Ini kalian wajib nonton, guys. Sama biar ngerti, cok. Sudah ada dengan sedikit penyesuaian sehingga player tidak asing dengan sistem baru. Sekarang terdapat 7 emblem setelah revamp. 7 emblem. Setiap emblem memiliki atribut dan talent emblem. Talent dibedakan menjadi talent umum dan talent utama. Talent umum memberikan tambahan atribut dan sedikit efek. Talent utama memberikan efek yang unik dan kuat. Meningkatkan emblem akan menambah atribut yang diberikan. Meningkatkan emblem ke level tertentu juga akan membuka talent yang berbeda. Talent yang Anda buka dapat digunakan pada emblem apapun. Edit rancangan emblem Anda dengan 3 langkah mudah. 1. Pergi ke persiapan pertarungan dan tap tombol edit. 2. Perhatikan efek talent dan gunakan yang Anda inginkan. 3. Tap simpan dan rancangan emblem akan diperbarui. Setelah Anda terbiasa dengan talent, Anda dapat mengedit rancangan emblem pada halaman ringkasan talent. Anda juga dapat rancangan emblem ke beberapa hero pada halaman emblem. Simpan pengaturan dan rancangan emblem untuk menggantikan rancangan lainnya pada hero yang dipilih. Itu penting tuh guys, buat kalian pelajarin ya guys ya. Nah, untuk perilisan emblem baru kami telah menghapus common magic emblem. Jadi magic common sudah tidak ada dan juga jungle ya. Jungle sudah tidak ada ya. Let's go. Nah, jadi di sini penting kalian akan mendapatkan yang namanya konversi item. Jadi tinggal kalian klik aja. Jadi ini adalah bisa dibilang hasil dari emblem sebelumnya. Artinya kalau emblem sebelumnya kalian adalah full level tertinggi, itu tidak akan direset ya. Jadi kalian akan mendapatkan konversi sesuai dengan jumlah level emblem kalian. Kalau misalnya di gua ya level 60 semua, otomatis konversinya akan semakin tinggi. Sesimpel itu sih. Di sini ada keterangan dan kita dapat battle point juga ya, padahal battle point ini tidak digunakan di dalam emblem baru, which is good. Kemudian dapat tiket juga, okelah, tinggal kita klaim aja. Nah, kita dapat magic dust, guys. Let's go. Sekarang kita langsung ke emblem lagi, guys. Ke emblem dan ya udah, ini tampilannya sudah tampilan emblem baru. Dan ya, ini di original server tadi udah dijelasin untuk tutorialnya.
Jadi kalian tidak perlu bingung. Ya pokoknya kalau level sebelumnya itu max, kalian langsung aja buka emblem, terus kalian tinggal pencet tombol coba sekarang, dan udah otomatis akan max. Kalau belum max ya bisa ditinggiin menggunakan magic dust. Sebenarnya masih sama aja sih guys, cuman tampilannya aja yang di revamp dengan fitur-fitur seperti di sini yang tadi dijelaskan ya. Misalnya kalian mau gunakan killing spear ini di hero-hero yang magic atau di hero-hero yang tank itu bisa. Makanya ini bisa dikombinasiin. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini nggak ribet sama sekali menurut gua. Ini justru membuat kita semakin memiliki strategi-strategi unik nantinya. Sebenarnya kalau misalnya kalian bingung ya, misalnya gini, bang, gue ini misalnya mau main Claude nih, tapi karena ini emblem baru, jadi gue bingung cara ngaturnya. Kalian tinggal masuk ke bagian persiapan pertarungan, kemudian kalian arahkan ke hero, misalnya Claude ya, kemudian kalian pencet ke rancangan pro, lalu langsung kalian pencet ke tombol gunakan. Seperti ini. Nah, di sini ada beberapa opsi ya untuk menggunakan item dan bahkan emblem sekaligus. Misalnya yang paling atas nih. Nah, udah done. Artinya di sini kalian sudah menggunakan item dan juga emblem yang sama dengan yang digunakan oleh rancangan pro player tersebut. Oh, mungkin ini yang sudah disiapkan oleh Muntun ya. Karena ini beda-beda guys, ada yang R7, kemudian ada yang Onyx Boots, lalu ada Brands. Ya, tapi ini Brands, bukan Jabran. Kalau Brands, oke lah kalian ikutin ya. Tapi kalau Jabran, jangan guys. Ini khusus Brands, nggak apa-apa nih. Yang penting bukan Jabran ya. Jadi ini kayak mempermudah kita ya. Pokoknya yang paling atas itu punyanya pro player. Kemudian yang di bawah-bawahnya itu baru top global. Kalau nggak salah sih gitu ya. Jadi tinggal kalian copy aja. Nah, itu buat yang nggak mau ribet. Tapi kalau misalnya kalian suka ngotak-ngatik, ya mendingan kalian atur sendiri aja. Misalnya kalian ingin eksperimen item-item dengan emblem-emblem, dengan hero-hero tertentu, itu akan menjadi sesuatu yang bagus sih. Daripada kalian copy-paste punya orang. Itu hanya untuk yang bisa dibilang newbie lah ya, atau pemula yang masih bingung dengan emblem baru. Kurang lebih seperti itu sih untuk emblem revamp atau emblem baru di original server. Sudah bisa kalian akses mulai detik ini juga. Dan jangan lupakan juga kita masuk ke bagian shop. Lalu ke preparation, harusnya sudah ada. Nah, ini dia yang gue maksud. Bordernya sudah keluar ya untuk border permanen dari emblem honor. Ini border kemarin bagus nih, nyala-nyala. Caranya ya kalian harus mengkonversi dulu. Di sini coba kita max-nya berapa? Buset dah. Langsung habis, jangan max juga deh. Kita butuhnya berapa sih? 1250. Berarti tinggal diketik aja di sini 1250 dan kita tukar. Sesimpel itu, langsung kalian tukarkan dengan border permanen tersebut. Let's go. Seperti ini. Berarti bordernya sudah bisa kalian pakai, dan di sini ada box juga untuk gacha-gacha efek spawn, tapi maksimal harus 100 kali ya. Kemarin perhitungannya itu butuh maksimal 50.000 magic dust. Kalau kalian punya, kalian gas aja. Bordernya bisa langsung kalian pakai. Kita coba dulu ya, kita tes ya. Nah, ini langsung muncul di paling atas. Dia nyala-nyala guys, kelap-kelip begitu ya. Nah, udah. Sesimpel itu, ini border eksklusif untuk emblem honor. Jadi itu aja sedikit banyak yang bisa gue sampaikan terkait soal video kali ini. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Thank you. Bye.